والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين بسر صدري ويسر عمري وأهل العدة لمساني فوقوني ربي يسر ولا تعاسني يا كريم اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا معلم إبراهيم الحكمة علينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa Taala dengan sebenar-benar syukur. Mudah-mudahan Allah Taala memberkatkan perhimpunan kita insya-Allah dan kita sambung balik muzakarah kita pada kitab Ar-Ruh karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Muka surat 3 boleh. Pada hadis serupa diriwayatkan daripada Abu Hurairah. Insya-Allah. Yang etih sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis serupa diriwayatkan dari Abu Hurairah secara marfu'. Dia berkata, kita masih lagi membicarakan berkenaan dengan bacaan surah Yasin kepada orang yang nak sakaratul maut. Dan ini hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Dia kata apa? Fa in lam ya'rifuhu wa sallama alayhi radd alayhi salam. Artinya, jika orang itu tidak mengenal orang yang ada di dalam kubur dan mengucapkan salam kepadanya, maka ia hanya membalas salamnya. Satu lagi hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah berkenaan orang yang telah mati, yaknilah orang yang berada di dalam kubur, boleh mendengar dan menjawab salam kita. Ya. Cumanya hadis ini dia kata orang yang tidak mengenal. Maka hadis sebelum ini menyatakan apabila kita ziarah kubur pada hari Jumaat, kita beri salam kepada ahli kubur yang mengenali kita dan kita kenal dia, dia akan menjawab salam kita dengan mengetahui kedatangan kita dan dia tahu siapa yang beri salam. Ini yang cantik ini. Ya. Suatu faedah. Bila hadis tu menyatakan bila kita beri salam kepada kubur ataupun orang dalam kubur yang kena, kita ambil contoh mak ayah kita lah, pada orang yang datang ada mak ayah, dia kena siapa yang beri salam tu, dia tahu itu anak dia beri salam. Kita tak payah cerita banyak lah bang. Kita fikir tedunu ni cukup lah. Bila kita duduk ke rumah anak kita balik bagi salam ke kita, kita rasa apa? Apatah lagi rumah ayah kita yang berada lama di dalam kubur itu, kalau kita bagi salam bangga tak dia? Senang tak dia? Inilah hasil faedah daripada hadis yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi berapa ramai di antara kita yang tak nak mengajar benda ni, yang tak nak bagi hati senang mak ayah dia, satu. Malahan untuk mengaji bab-bab roh ni bukan ramai yang nak pun. Bukti. Bukti apa? Bukti bahawasanya ramai di antara kita dengan tidak sadar mengaku dia hidup lama.
Dia tak nak tahu bab cerita-cerita orang dah mati ni, dia tak nak, takut dah. Macamlah dia tu tak mati kan. Kita mengaji ni kita nak tahu suasana dia. Suasana orang yang dah mati ni macam mana. Jadi bila kita dah tahu suasana dia, kita boleh bersedia sebaik yang mungkin. Ya, macam sekarang kita tahu suasana dalam Malaysia ni, keadaan dia panih. Cuaca panih, keadaan panih dan sebagainya panih. Tahniahlah dapat Perdana Menteri baru. Ya. Ada dengar cuti ke? And panih. Maka kita tahu panih, kita buatlah persiapan dia dengan payung dengan rumah ada aircon service elok-elok supaya dia tak menjadi masalah. Begitu juga dengan cerita mati kita. Kita dah tahu dalam kubur besok kita seseorang. Adalah jiran-jiran kita ada, ya. Tapi kita tahu kita ni nakkan bekalan, kita nakkan hiburan. Maka bila datang macam ni, kita tahu kita puasanlah dengan anak-anak kita. Puasanlah dengan orang hidup. Besok kalau dia mati, datanglah selalu tengok kubur dia. Paling tidak lalu kubur, berilah salam. Nampak? Ada tak kita puasan dengan anak kita macam tu sekarang ni? Jarang kita jumpa. Ada tak kita nak bagi tahu ilmu bab berkenaan dengan orang mati pada anak-anak kita? Mampu tak ada, ada sebab kita pun tak ada ilmu. Sebab apa? Ini bila masuk dalam bab roh ini, perbicaraan tauhid. Tuan-tuan, benda ni kalau kita sampaikan ke anak kita, jangan risaulah. InsyaAllah dunia ni dia lalu cantik lah. Dia ada kesedaran dalam ni bab tauhid. Datanglah hikmat dia pada mak dia, datanglah hikmat dia pada ayah. Masa kita hidup ni kita berhikmat dengan dia, jangan tunggu mati. Tapi bila dah mati ada kerja lain pula yang kita kena buat. Macam tuan-tuan datang datang bukan ziarah ni, datang mengaji ni. Siapa mak ayah yang tak ada? Ingat dia tak pek kau. Ha. Kita datang mengaji ni untuk ilmu ni. Ada bahagian di sisi Allah Ta'ala tak? Ada kan? Tak kira lah dalam bentuk pahala ke, rahmat ke, ada tak? Ada kan? Dia dapat tak? Mak ayah kita dapat tak? Ha? Mana tahu? Mesti ada dalil lah. Mesti pegang dengan dalil. Jangan main sebut ya. Semua orang boleh sebut. Baik, ni buka minda. Rodi, anak ke mana? Tuition. Tak apalah. Kau datang semain sini, kau bawa anak kau. Eh? Memang selalu kau bawa lah kan? Bini tak ada kan? Dia simpan. Bila kau datang sini, anak kau buat benda-benda yang baik dalam masjid, kau dapat tak bahagian kau? Jangan kata dengan Allah Ta'ala, dengan manusia pun dapat. Anak siapa ni rati welok, baik eh? Tak betul tak? Kalau itu dapat, kau mak ayah kau yang dah tak ada, tak dapat kau? Itu dalil. Anak kau buat kau dapat, kau sebagai anak kau buat, mak ayah kau tak dapat kau? Ini pun dah cukup sebenarnya kalau kita fikir, kalau kita nak bantu mak ayah kita, ini pun dah cukup sepatut eh. Orang datang dong eh. Bukan kerana nak ilmu pun eh. Tak tu. Tuan-tuan, kita mengaji ni kefahaman melekit tak melekit kerja Allah Ta'ala. Kita tak tahu. Apa yang kita tahu Allah Ta'ala khabar, ilmu yang kau mengaji ini ada tuntutan dia. Tuntutan dia amal.
Maka dalam perjalanan kita nak menuntut mendatangkan amal tu daripada ilmu kita belajar ni kan. Kita belajar, kita cari nak beramal ke macam mana? Ada pula jalan-jalan ni. Allah Taala qoba nak jadikan hati kita orang yang belajar ni kuat kan berserokah. Jago solat kau, jago ni aja. Ada tak kita buat tu? Kalau tak buat benda ni memang payahlah nak dapat. Hati tu sombong, dia rasa dah handai. Ini yang tak nak ni. Tak ada siapa dalam ni yang handai tau. Tak ada tuan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jari, alhamdulillah dapat kau balik sini kan? Berapa hari dan sebentar? Ada jumpa melekat maut? Tak ada kan? Alhamdulillah. Ini siapa buat air ni? Kau buat? Ha? Jo buat? Ada lori gula tu balik dia ke? Paling madu lah. Ni ha, air jug ni ha. Ambil dua jug ke campur manis ni. Ambil lah. Bukan dia nak komplain tau. Ni air potong kaki ni pun. Baik. Sambung balik cerita tadi kat mana sangkut kan? Ha? Ilmu ya? Ilmu tak ada. Nak sampai dua bagi ya? Allahumma salli ala. Baik. Jadi nak terapkan benda tu dia ada apa tata cara dia pula untuk mendapatkan apa yang kita buat ni. Tu pasal tuntutan daripada ilmu itu amal. Daripada amal tu pula ada lagi satu tuntutan apa dia istiqamah. Jangan kau amal tu sekut-sekut jalan, kau no berterusan. Istiqamah. Ya, jangan buat zikir. Kita mana zikir juga jib kan. Ini hari buat 100, esok hari dah tinggal 10 kan pula. Dan malah minggu depan dah tak buat lagi. Tak boleh lah. Dia ada jihad dia. Untuk membuatkan sesuatu tu ada jihad dia. Itu pasal bila kita dah buatnya, kita tahu ada faedah kepada orang yang lain dapat, bersungguhlah. Bersungguhlah kita nak buat. Itu pasal dalam apa majlis nak membantu orang, buat bersungguh. Baca Yasin, buat bersungguh. Tahlil. Ini tahlil sungguh. Sungguh apa? Sungguh makan. Oh, bab tu rajuk. Bab tu rajuk. Iyo tuan. Nak test boleh. Nak test boleh tengok hati kita kuat tak kuat, nafsu tak nafsu. Fungsi kita nak test diri kita. Cari tiga rumah buat tahlil satu malam, bagi tiga. Satu rumah buat mihun dia. Rumah mudur ada nasi, lok ayam. Rumah bertiga nasi kambing. Agak-agak rumah mana banyak? Rumah mana banyak? Kambing kompom semuanya bang. Ni nak nolong orang ni. Nampak nak? Bila ada majlis ini dah menjadi suatu adat bagi kita. Tahlil kau pun datang nyamput apa semua. Yang penting apa? Makan. Tapi dalam otak kita, kita tak fikir. Kita ada suatu mission. Mission dia apa? Nak bantu orang. Sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Yang hidup macam mana kita datang? Syukur tak tuan rumah. Kita tolong dia, menyenangkan hati dia. Ingat orang ni ngambil laki dan tu. Ini yang mati laki, yang janda pun etik. Allah. Kan? Tak sendiri perangai kita ni. Tak apa woman, tak apa kocok.
kesedaran kita tak ada buat apa, pentingnya benda yang kita perlu kutip ni. Ilmu ni amat-amat penting bagi diri kita. Sehingga ke sekarang ni tren ilmu ni, tren apa? Tren dongeng nak sodap. Ugamu sekarang ni dijaja dengan nilai yang amat murah. Kalau kodongan yang datang tu orang tablik, memang lari orang. Betul tak? Kalau kodongan yang datang tu guru pondok, tak ada lah orang tu. Tapi jangan yang datang tu yang ada nama. Yang datang tu tak ada masalah. Yang mendongan ni, apa pasal kau pilih-pilih? Macam yang kita jadi kat negara kita sekarang ni lah. Kan? Kau tengok macam mana suasana politik. Saya nak tanya satu je. Daripada start Isnin minggu lepas sampai ke ni hari ni, dah lantik dah Perdana Menteri. Ada pernah tak kau tengok dalam TV dia panggil seorang ulama atau ustaz untuk minta pandangan? Ada tak? Tak ada. Murah, ilmu dah murah. Ugamu tu dah di kotak katik je. Dia tak nampak tu dah. Yang nak cakap bab ni mesti profesor, mesti doktor, mesti semua dia nak umpil aku. Allah, bosan lah dunia ni kat kita lah. Sampai ugamu ni dah tak nampak lah. Baik. Lepas tu diriwayatkan dari hadis Aisyah radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin yazuru qabra ahihi fayajlisu indahu illa ista'anasa bihi alhamdulillah hatta yaqum." Tidaklah seseorang menziarahi kubur saudaranya lalu duduk di sisinya melainkan ia senang atas kedatangannya hingga dia bangkit. Pak tu. Kalau kita ziarahlah makam orang tua kita, duk tapi itu assalamualaikum mak. Saya datang ni. Dia dengar. Dia dengar. Doa saya mak. Minta. Tapi janganlah kau moti-moti mekak-mekak tapi kubur tu. Orang kau buat kita gila nak. Orang yang faham, faham lah. Orang yang tak faham dah macam mana kan. Waalaikumsalam. Dah sampai kubur mak. Orang bendang ni pun kojur ni. Kan? Tak konoh lah. Berpadu lah cara tu ya. Al-Afis Abu Muhammad berhujah dalam masalah ini dengan riwayat Abu Daud di dalam sunannya dari hadis Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam." Tidaklah seseorang menyampaikan salam kepadaku melainkan Allah mengembalikan ruhku hingga aku dapat membalas salamnya. Kata Rasulullah, ya Allah Ta'ala kembalikan ruh ke dalam jasad untuk menjawab salam kita. Umat-umat kita hidup Tuhan. Kita sampai ke kubur tu, assalamualaikum mak. Allah kembalikan ruh dan beri salam. Kita buat salam dia hidup. Jangan amin. Ya. Kalau ikut kenyataan hadis ni lah kan. Ini suatu kenyataan untuk memberikan keyakinan, untuk menambah kuatkan diri kita
untuk menziarahi makam atau kubur. Mana yang nak tak ada mak ayah tu, pergilah ziarah. Jauh ustaz, pergilah salam walaupun jauh. Pergilah salam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekat Madinah, kita sini pun beri salam. Betul tak? Kan rumah kita tak beli kot. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Beri salam kat dia. Dituntut untuk kita beri salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu dalil. Kalau ke Rasulullah SAW kita beri salam, dituntut Allah dan malaikat beri salam, dia dah tak ada dah. Maka dengan mak ayah kita boleh tak kita beri salam? Dia dah tak ada sama macam Rasulullah. Oh ya, salam. Maka orang yang mengetahui perkara ini dan menjadikan dia suatu amalan, inilah salah satu daripada ciri-ciri anak yang soleh dan anak yang solehah. Kan itu yang bantu kita besok dalam kubur kan. Salah satu yang bantu kita dalam kubur kan doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh ni bukan doa panjang-panjang. Tak ada duduk kubur ni doa setengah jam, bukan tu. Dia buat itu dengan rasa kasih sayang. Dia sayang ni umat. Dia buat ni kerana dia sayang umat. Dia buat ni kerana dia sayang ayah. Bukan suatu paksaan, tapi datangkan bentuk kasih sayang kita kepada dia. Macam mana dia sayang kita, mari macam tu kita kena sayang dia balik. Jadi siapa-siapa di antara kita ni yang ada umat ayah yang masih ada umat ayah, buatlah perkara yang yang menyenangkan hati dia. Itu ada. Adab ni bukan kau lalu depan dia tunduk tu, bukan ada. Itu adab. Adab apa yang dia suka? Baik. Makna apa yang kau buat tu boleh menggoli hati dia lah, boleh lah apalah dia senang. Kan kita ni gigi teh dah tak ada. Kita golak umat kita golak. Kita golak umat apalah, umat golak rumah dan tengok gigi dia selalu tunjuk gigi kita ke dia. Supaya dia golak. Itu ada. Itu ada. Selagi tidak tidak bertentangan dengan hukum, lagi tak langgar hukum baiklah. Rumah dia tengok eh kita. Tu ada satu cerita kan. Ada satu tompek lah. Orang ni ada janggut. Janggut obek panjang ni. Orang tablik, orang tablik. Saya bukan usik orang tablik ni tu. Dia ikut kuliah saya, dia tanya ustaz. Satu hari ni umat saya suruh potong janggut ustaz. Dia cakap, umat ni seolah mati nak tengok lah kau ni tak ada janggut. Habis tu saya tak potong. Saya cakap dengan mak saya, saya normal cakap salah satu kepincangan seorang lelaki itu bila janggut dia tak ada. Habis tu dah meninggal mak kau dah. Habis tu macam mana saya nak cakap? Siap lah masuk neraka seorang. Siap masuk neraka. Saya ni jago sunnah ustaz. Saya nak tanya kau satu, boleh tak? Bila kau tengok Nabi berjanggut? Bila kau tengok Nabi berjanggut? Saya bukan nak pertikaikan sunnah itu, tapi kau melakukan sunnah itu pegangan etikat kau kat mana? Sunnah. Ya, daripada mana? Kau dengar ulama, betul. Ulama cakap, ya okey, tak ada masalah ulama Rasulul Anbiya. Tapi yang pasti Rasulullah khabar, naklah kau taat pada umat ayah kau. Dalam Quran pun cakap, dengan berkata ah pun dah tak boleh, ini kau engkar. Tak negara kau duduk kau. Bicara mana nak baik? Kau pergi kubur, kau potong janggut kau depan kubur. Beritahu mak dah cukur dah, minta mak, minta ridan, tak tahu. Pergi, baik.
anggap umat kau tu masih hidup. Kau rasa-rasa pergi ke Yaumil Qiyamah besok jumpa Rasulullah, umat kau tak terima juga Rasulullah terima kau tak? Umat kau kata dan tenang tengok kau dah tak? Agak-agak Rasulullah terima kita tak? Ha, sendiri tahu. Itu pasal umat ni dengan ayah ni jago tak elok. Tingkah laku kita, percakapan kita jago. Kita bagi sampaikan tahap kau bagi duit ke dia, kau ada mak ayah ke tak? Anda tak? Kau bagi duit ke dia tak? Tiap-tiap bulan bagi. Kau jangan kedekut bini kau bagi umat kau tak bagi, kau mampu kau rasa. Bagi tak mak kau? Bila kau bagi ni mak duit tu, kau ada cakap tak? Duit belanja, duit ikan, duit bagih, duit apa ada. Sampaikan macam tu. Bagi pandai dia lah. Ni kan dia bagi kat ayah ni duit rokok tu. Jangan. Dia nak beli rokok, kau nak pergi curut kau, asalkan dia jangan beli arak. Ada. Bagi semata, bagi ikhlas, bagi. Pandai kau lah. Ni banyak saya tengok ni. Jangan cerita orang lain lah, adik-adik saya punya tu. Ni maaf duit ikan. Jangan terkebak, pandai dia lah nak beli ikan, nak beli bewak, nak beli boyo, pandai dia lah. Bagi dia. Jangan kau sabut ikan apa semua, tak boleh. Ini cakap ni, cakap ni melibatkan tauhid ya. Bukan pekah. Korang pekah cakap pun lagi lu tak leh lah. Tak, ini melibatkan hati kau. Nak berasihkan pemberian kau tu supaya Allah Ta'ala nilai. Bagi dah bagi. Kadang-kadang umat kita, mak saya ni pandai bergurau. Kadang-kadang dalam keto kan. Nah, mak. Apa ni? Biasalah tiap-tiap bulan. Nyak ni lah tak? Dah kau nak ada. Senyum lah. Waduh lagi tak ada macam mana. Biar sikit tak? Dia pun mampu kau. Mak saya pun mampu kau. Ya? Baik. Tinggi tak tinggi Allah Ta'ala letakkan tanda aras dengan umat ayah kita. Sehingga ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata, dulu kan dia. Dulu kan dia kata. Nampak tu. Rasulullah sampai macam tu. Walaupun ada hadis mengatakan Rasulullah kata, hendaklah kau sayang aku lebih kau sayang daripada semua benda dalam dunia ni termasuk diri kau. Tapi bila sampai ke umat ayah, dulu kan dia kata. Apa sebab Apalah sebab Nabi suruh kita dulukan umat ayah kita? Siapa boleh jawab? Tak kuat. Sebab Nabi kan, Nabi Rasulullah, dia tak ada mak ayah. Siapa yang hormat mak ayah hai, buat kerja dia. Dia tak boleh. Mak ayah dah tak ada. Dia nak cium tangan mak ayah tak boleh, dia cium tangan ayah. Kita buat kerja dia. Senyum dia tengok kan. Dia tengok kita cium tangan mak ayah kita. Senyum deh. Kita buat kerja dia bang wei. Kau salam cium tangan mak ayah kau nak? Ya? Ha? Koting eh? Itulah. Kaki aku kena cium. Iya. Kadang-kadang kau kena buat sampai dia menitiskan air mata kerana kegembiraan. Ini menitik air mata tapi dia sebab dia bongi.
hampir batu. Dan bukan dia menitik air mata sebab dia gembira. Yo, kena buat. Saya ni nak berkongsi dengan tuan-tuan kita, mak ayah je siapa yang ada mak ayah ni lah. Tak ada dua, ada sarang tu yo. Dan tak lama. Tak lama ke dah? Saya nak berkongsi. Saya ni dulu, bapak pulau sit eh. Oh, mak ayah saya tak sayur masa tu. Jadi macam mana saya nak ganti masa ni lah. Allah menjuruskan saya dalam bab keagamaan, alhamdulillah dapat sini apa semua. Dia gembira. Tapi kenangan recording yang ada dalam kepala jahat kita mari masih ada. Mana bukti eh? Bila saya nak watan anak saya. Ah, kau mari lagi syaitan tu. Nampak? Anda ni dalam kepala ya. Macam mana kita nak buat ni? Maka saya juruskan anak saya kat dia. Saya suruh anak saya bagi duit kat nenek, bagi duit kat atuk. Sekarang dah rajin dah. Sebab ada atuk ni bila cucu bagi duit kat dia, dia bagi bilik kat cucu kan. Asal korban kau ni buruk akal kau ni sobat. Baik saya bagi kat kau yang duit ni man. Jangan ambil, atuk ambil tu kan. Ajar. Sampai satu hari tu dia menangis. Saya tengok dengan mata saya. Apa pula anak perempuan saya nombor dua. Nek, ambillah dekat kau tu. Kan banyak nak RM50. Tak leh. Tak leh nek. Ini nenek punya bukan kakak punya. Dia basuh ke diri kakak. Nenek kan bagi kau tu. Tak leh nek. Kalau nenek tak ambil, besok kakak lupa nak bagi mak pula dekat tu. Dia train macam tu, dia bagi nenek supaya besok dia ingat dia nak bagi kat umat. Train anak kita macam tu. Manitik air mata nenek eh. Saya tak boleh buat. Saya suruh dia buat. Tuan, kita tengok anak kita macam tu. Bukan kita pun sedih. Kita manitik air mata menangis kita. Kita tak anak kita. Cuba bayangkan abang kita nak kan, yang sekolah kau tahu. Dia ada cucu ni, bukan tak ada cucu lah dan tok nah. Salam eh tu eh, cium eh tu eh. Ambil lah tu eh. Nangis tak? Belum baik buat cakap pun dah cembeng dah. Tak salah bang, tak salah. Ini semua tuntutan agama tu kita yang kita lupa. Benda kecil ya. Tapi kita lupa nak buat ni. Tuan, dapik ni kan, dia melokek kat sini lama tu. Rasa indah kita tengok anak kita buat macam tu kat umat kita. Indah tu lama terpadam kat dalamnya. Teringat bila anak kita tu kan buat main-main kan pandang nak dan alhamdulillah. Kira-kira orang dulu cakap sajuk perut emak lah kan, mengandung sajuk waktu. Ya. Tu pasal kadang-kadang saya kat rumah saya ambil suatu pendekatan orang rumah ni, orang rumah saya dia orang mah tengok cerita ustaz. Kajul belum menangis, dia dah menangis. Saya tengok, ya, apa fadilat, apa faedah cerita, apa bondo. Rupa-rupa touching tu. Yang mana bondo ni boleh kita buat, boleh kita jadikan. Macam mana kita tengok ikatan umat dengan anak dalam cerita Dustan kuik tu. Adik-beradik kuik, kenapa kita tak boleh buat? Siapa yang tak ada ayah? Bang ada tak? Ayah? Tak ada kan? Apa dia suka makan bang? Orang tua lah. Apa suka makan? Tempoyak, cencaluk, budu, gulai, kan masak asam. Apa suka weh?
Tu yang sebelah abang tu. Masak lomak cili api. Baik. Satu hari adik-adik tu kan. Ramai. Berapa? Tujuh. Ah, tak ramai. Sembilan tu. Semua telefon. Ada nak tahu marah lah. Nah, okey. Okey, kumpul. Mah kan? Kumpul. Kita pun apa dia nak masak ni. Tiba-tiba terkena untu gitu. Waduh, lemak gulai, lemak, cili api, daging. Kita pun pergi pasar. Beli daging. Masak. Tak ada rasa dah. Masak. Okey. Abang anak nombor apa? Mulimo. Adalah anak yang tua. Abang Wan Sulung dah datang buat anak ni. Dia dia panggil siapa? Kalau nombor lima apa? Pakcik tu. Pakcik eh? Ya ke? Alung, Angah, Alang, Tih, Cik. Cik kan? Cik. Anak Pak Lung dan anak Pak Lung datang. Cik, gulai ni atuk suka ni. Tung, meletup. Letup ni. Agak-agak masa nak cadok gulai masuk dalam pinggan kita, menitik tak ada tahu kita. Terkenang orang tua tu. Konolah anak buah kita tu makan. Ui, atuk mari ni suka makan dia suap dan makan. Agak-agak tragis tak? Kita tak nak ambil peristiwa ni, cerita-cerita macam keadaan jani ni kita tak nak ambil. Sebab bondo ni ada satu bondo yang menyebabkan kita akan sentiasa terikat dengan memory kita. Kita punya memory dalam ni, hadis dalam ni banyak terikat dengan cerita-cerita dulu kan. Jahat dulu, kita mengurat, kita mencuri, semua ada dalam ni kan. Betul tak? Kenapa kita tak buang dan ganti dengan benda lain? Macam mana nak kita ganti? Gantikanlah dengan cerita lama juga. Kita fikir macam mana ayah kita beri kita makan. Pernah tengok tak satu Facebook berkumpul ramai-ramai kan? Saya tengok dalam grup jauh lah, sebab saya orang jauh. Ada grup jauh. Orang jauh ni suka baik tu. Baik macam mana? Panggil anak-anak balik kan. Duduk-duduk semua. Omak ayah. Omak ayah pergi ambil nasi. Omak gaul suap ke anak. Anak umur 50-60 ni. Suap. Merong-gaung tu. Kan? Suap. Kita tak nampak benda tu. Itu benda-benda yang menyebabkan kita kuek. Macam omak kadang kita. Mereka calling dah. Dia panggil kau. Kau sebab kau hitam sikit kan. Tak apalah. Tapi kita goni tak hati kita dengan umat kau. Walaupun macam tu. Tapi kita rasa lah. Ya Allah. Hai umat dan dah. Kau dan locut kau Rodi. Kau jangan golak dan. Dan tak dia tahan dan nak tergolak. Betul tak? Rupa-rupa ada rahsia Allah Ta'ala macam ni. Ada rahsia Rasulullah SAW ajar ni tu. Cubalah kita ubah abang. Cubalah ubah. Saya dengan Joe pun saya terperasan satu. Dia bila bercakap dengan anak saya, sayang. Saya suka benda tu. Saya jarang cakap sayang macam tu. Tapi bini saya panggil saya sayang. Naik-naik dulu tongkuk tu. Kau janganlah panggil dia sayang ni kuman. Goli dia ni kan. Tuan, betul tuan. Kadang-kadang kan, kita dengan anak ni, dia ada satu unsur yang menyebabkan kita tersentak hasil didikan kita. Saya pernah satu hari, anak lelaki saya yang sulung kejut saya waktu subuh orang. Saya kalau saya dengan anak-anak saya ajar, saya kata kalau nak bangun subuh kejut orang, korakkan ibu jari.
bagi salam, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Dia pun tarik kaki saya. Tak apa kono eh, lotih pun nak tak sodar. Dia biar. Dia semayang. Dia kujud. Saya pun terjaga. Sedih yang muka eh. Apalah bang, abang nak kujud Abi tadi, Abi tak bangun. Ya kot. Abi pula sedih lah. Tak, pagi ni abang semayang seorang-seorang. Selalu kita jemaah kan. Kau terusnya. Melotup tuan. Anak cakap macam tu. Patut kita orang cakap dengan anak macam tu. Saya ada 2-3 peristiwa yang menyebabkan saya mengaung tuan. Lah tak nak saya tu. Anak saya yang bongsu kat rumah. Kuliah lah. Kuliah jauh. Tipu Nabi bila nak balik. Kajakkan tipu Nabi bila nak balik. Kajakkan sampai 3-4 kali tipu. Saya kata apa pulu dah ni tipu banyak kali ni. Saya kata kajak lagi. Kajak lagi sampai macam. Bawa kereta. Sampai rumah. Sampai rumah. Bang dia orang dah. Ha, pula kan kuliah. Ambil balik. Alah jam. Kelumpur. Syalam. Saya pergi dapur. Tengok dia tidur, ada telefon kat tangan dia. Apalah adik dia sini ni? Dia tunggu abang nak makan. Abi tak makan ni? Tak. Dia pun Abi dah balik dah. Dia minta makan. Aku tak makan ni. Tunggu Abi je. Tak meraung kita apa? Kita rasa apa hati kita. Dan tak ajar kau macam ni dah. Tapi kenapa dia macam ni? Allah, tuan-tuan. Meh, saya cerita ni sebenarnya eh. Meh buat satu benda macam ni kat rumah. Buat satu peristiwa macam ni kat rumah. Supaya dia melokek kat hati kita. Ya? Jadilah, ya. Dah masuk isyak kau. 37. Ha? Dah ya? Dia dekat podo dia biasa bila nak masuk isyak tu dia bunyi dia macam lapar kan. Tak maaf lah. Naik potong kaki kan ambil lah ya. Bapak mani. Allah dah dan dah lah ada kunci mani. Kau bagi lah cina minuman. Bagi copek korek kaki tu. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan. Ya Allah ya Rasulullah. Sajuk. Ya. Bukan roh ada ke kubur. Kau ni roh ke kubur lah. Dia kau baca cerita tu. Itulah tu datang lambik tu dah. Dia korang datang copek baru tahu cerita. Datang lambik tak tahu cerita. Dia cerita apabila pada hari Jumaat atau dua hari sebelum Jumaat dan dua hari selepas Jumaat, kalau kita ziarah ke kubur tu, orang yang kita kenal tu akan jawab salam kita dan dia tahu kita. Dia kenal kita. Bukan ruh tak ada ke kubur dah. Dia. Kalau ikut hadis-hadis ni cerita tu satu. Nombor dua, bila kita beri salam kepada orang yang dalam kubur, Allah Ta'ala kembalikan ruh dalam jasad untuk dia jawab salam kita. Apatah lagi untuk menyambut doa-doa kita dan sebagainya. Ya. Tu maksud eh. Okey. Faham. Dah takut nak soalan aku nak tembak. Oh, soalan aku nak tembak pula. Yo Mazin. Ha. Apa untuk dia macam kita buat makam yang berlebih lah. Saya kata makam kita tu tempat yang mungkin tu kecil lah sebenarnya. Tapi apabila buat makam sampai masuk kuasa orang. Hukum dia adalah haram. Dia ada beberapa peraturan dalam membina kubur ataupun makam. Ya.
makam ni beso dia bukannya kubur. Dalam bahasa Arab, makam ni bukan kubur. Kubur ni tempat kita tanam orang mati. Makam ni tempat-tempat bersejarah. Macam contoh hai, makam Nabi Sulaiman, kan? Itu tapak kaki dia. Bukan dia tertangguk ke situ dah, tak tahu. Jadi kita ni daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ada peraturan-peraturan untuk baik, jangan boleh lebih-lebih. Kita nak buat binaan pada suatu makam atau kubur itu sekadar untuk kita kona, ya. Ya, bukan kadar kita sampai ambil tanah orang dah mati pun macam belandu, macam mana kan? Hidup kudakut tanah, mati pun ambil tanah orang, tak boleh lah doh. Tak boleh lah. Dia ada peraturan-peraturan sehingga kan nak buat binaan tu pun kena ada dia punya, dia punya cara. Banyak orang buat benda-benda khurafat sekarang ni, sehingga kan meletakkan dinding. Ada buat tak ni? Bubuh mama kat kubur dah tak? Banyak tak boleh jawab? Hah? Banyak kan? Kan memazir. Lepas tu bila kau buat tu, sebenarnya kau buat tu untuk apa? Yang kau nampak lah paedah buat tu untuk apa? Tak ada dah kau buat tu tempat orang duduk. Betul tak? Sedangkan duduk kat situ, kat makam orang tu, hukum dia haram. Kau bagi tempat duduk lagi selesa lah dia. Itu lain. Itu dia kemudahan untuk dia datang ke makam dia. Makam emak kau apa kan? Kau orang nak numpang tak apa. Tapi kau buat sampai dia qadar dia tanda ni. Orang dulu-dulu kan pakai papan dia. Papan ni roput lah, takkan ni hari pasang besok roput. Kurang-kurangnya kena 2-3 tahun, tapi tu gantilah papan lain. Kan? Tanam pokok. Dia ada cerita di khabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni letak ranting kat kubur. Kubur tu kan. Tu cerita dia lain. Dia tanamlah pokok, pokok balak tanam kat kubur. La ilaha illallah. Saya jumpa ni, apa pula pokok balak kat kubur ni? Habis channel tebang lah. Kok bunga kembaju kau apa kau boleh tahan balak? Ha ilaha illallah. Banyak bondo-bondo yang kita kono, yang kita buat ni yang khurafat. Bukan bukan sebab khurafat tu apa? Khurafat sebab dia tak tahu kenapa dia buat tabur bunga ke kubur. Bawa air pakai jak tabur air. Kau nak buat apa nak mandi dia? Kau nak minum, bagi minum orang kubur tu? Kau meraung dia kan? Mana cukup dah? Kau kena faham kenapa kau buat. Nak mengelakkan daripada mengerjakan kerja-kerja khurafat, kau kena tahu apa yang kau buat. Sedangkan Allah Ta'ala dengan jelas mengatakan, aku tidak melihat la yang zuru ila suarikum wa a'malikum walakin yang zuru ila kulubikum wa niyatikum. Aku tak lihat pada rupa kau, amal kau, aku tak tengok. Aku tengok pada hati dan niat kau. Apa sebab kau buat? Hikmat, contoh aku nak berhikmat dengan guru. Yang tu yang dinilai oleh Allah Ta'ala. Bukan hikmat kau tu ditengok ada. Nak bawa jak air, ah panggil anak-anak, panggil cucu, cucu meh-meh-meh baca Yasin. Ah yang tu yang ditengok eh. Bukan bawa air ni tutuplah dengan kain-kain apa, kain kuning tak boleh langkah kan, langkah basah telu teh. La ilaha illallah. Buat kojo-kojo khurafat yang tak ada faedah.
batukan satu-satu. Terpasal dalam bab ni saya tu bagi tazkirah ataupun kuliah kepada orang yang apa. Sebab kita ni semua tak ada handa mano tu. Ilmu kita semua siput-siput tuan. Jangan rasa kau ni anda dengan semayang cukuplah. Dalam semayang ada hukum. Hukum wajib ada, hukum haram ada, hukum makruh ada, sunat ada, sunat yang mu'akad ada, sunat aba'ad ada, sunat ay'ah ada. Mana satu yang kita kena buat? Kenapa Allah Ta'ala adakan sunat ni? Berapa sunat aba'ad? Ada 8. Berapa sunat ay'ah? Ada 27. Berapa sunat yang memerlukan sujud syawi? Banyak. Benda tu pun kita tak boleh nak selesai, tak boleh nak jawab dah. Mana satu yang wajib pada semayang? Rukun 3 balik. Bacaan macam mana yang wajib, macam mana yang makruh, macam mana yang sunat, macam mana yang haram. Banyak kan? Dalam semayang itu pun tak selesai. Jadi kenapa kita sombong dengan ilmu? Pergilah tuntut ilmu tu. Sombongkanlah diri kita. Ya? Jadi ini benda ni didatangkan panduan untuk kita berlumba-lumba dalam mencari ilmu lagi, ya. Tak ada siapa yang perfect dalam ni, tak ada. Banyak yang kita tak tahu ni, ya. Mari kita perbaiki insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala memberkatkan kita insya-Allah. Ada soalan lain? Tak ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma qul haqq at-tima'ah darur ba'dil batni wa dhuna ijtinabah ya Rasulullah. لقد حيلتنا وأنت وسيلتنا أغشنا شر بذات الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا حبلا من ردك إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك يا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم